Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita lagi proses pengerolan. Ini kita platnya pakai pancingan, jadi kita tidak pakai main tokok pakai bodem. Oke bang, sudah bang. Ini kita lagi proses pemancingan, cari airnya dulu. Belum drip. Oke, drip dulu bang. Nah, tandai dulu itu pancingannya. Nah, tandanya 3 aja bang. Pancingannya kurang lebih 15 cm. 15 cm ya bang kan? 15 nih. Ya. Kita pancing 15 cm sudah cukup ini. Ya. Oke kan, mantap. Mantap. Lanjut. Kita cari airnya. Ini diameter 800. Diameter dalam 800. Oke, gas dua putaran atau berapa? Udah. Oke guys, kita pelan-pelan carinya. Ini plat yang mau kita bending ini plat 5 mili. Dua bang ya? Belum lagi dapat. Nah, jadi kita ngambil pelan-pelan dulu. Oke, tambah lagi. Ini plat 15. Jadi nggak terlalu apa lebar ya. Maunya mana bang? Cari maunya bang. Tambah lagi bang. Jadi mesin rollnya nih, alat bending kita nih nggak besi padat. Jadi pipa yang 3 ini dia apa ini? Pipa. Jadi kita ngepresnya pelan-pelan aja. 2 atau 3. Masih banyak kayaknya, Bang ya. Press aja dulu, Bang. Oke, coba cek dulu. Mana tahu dia kelebihannya kan? Oh, masih kurang ya? Kurang banyak. Lagi ya, udah press. Oke, cek lagi ke atas lagi bang. Ke atas lagi, atas lagi, kurang dikit lagi. Oke ya, iya, tunggu ya. Udah. Oke, cek dah. Cek lagi. Ah, udah dapat ya. Naik lagi ke atas. Bawa lagi, coba. Ah, udah bisa.
Oke, oke, bisa. Nah, lanjut kita tinggal pemotongan ini. Ambil benangnya, Bang. Udah habis apnya. Benangnya di mana? Oke. Kapur. Kapurnya dari mana? Jadi ini mau kita potong nih. Pancingannya ini kita buang ini, guys. Ini, Bang. Dari dalam, Bang. Enak motongnya dari dalam aja? Iya. Iya, kan? Pegang apanya? Benangnya, kiri kanan. Dari dalam, Bang. Nah, itu ada dripnya tuh, kan? Nah, itu. Udah, Bang? Udah. Oke. Kita garis tengahnya. Karena roll kita nggak nyampe 1,5 meter. Ini platnya lebar 1,5 meter ya. Oke, lanjut kita garis. Nah, lanjut lagi. Sudah? Naik sedikit ini, Bang. Nah, oke. Jadi lanjut kita potong aja. Ini motong bisa pakai apa nih, Bang? Pakai roll, Bang? Ini ya. Iya. Nah. Jadi kita tinggal proses pemotongan aja nih. Ya, sahabatku, di sini kita tinggal proses pemotong ini. Ya rapi, kita pakai apa ini? Roll potong ya, pakai buat dari apa nih, siku. Jadi di sini nanti kita ambil separuh ujung-ujungnya untuk R-nya. Jadi yang di sana pun gitu juga, itu kita buat separuh. Ngambil pancingan R-nya kan sebelah kiri kanan, baru langsung kita bulatkan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah selesai di apa ini? Di bending. Diameter 800 juga nih. Aja, Bang. Merengan aja dia. Merengan ke sana dikit ya, Bang. Ah, gitu. Pelan-pelan aja, Bang. Jangan mereng, Bang ya. Oke, sahabatku, pengerendaan ini sudah siap. Jadi ini sudah dapat di apa R sebelahnya, guys. Lanjut kita kendori, kita cari apa sana itu, satu lagi sebelahnya. Ya, jadi ini mau kita seberangan lagi nih, sahabatku. Jadi kita putar balik ke sana. Tinggal kita cari pancingan belah sana itu, R-nya. Belum di drip ya? Ini pancingan sebelahnya. Oke, tanda dulu apanya? Sana juga itu, jangan lupa, Bang.
Oke sahabatku, sekian dulu dari video kami. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga video ini terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.